disebutkan dalam tafsir ketika uh, kakak-kakaknya Nabi Yusuf Alaihissalam datang kepada ayahnya Nabi Yaqub ya. Kemudian mereka berkata, "Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Ya. Ya ayah kami, mohonlah ampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kami, sungguhnya kami berdosa. Kata Nabi Yaqub alaihi Kaulah Aku akan beristighfar untuk kalian kepada Rabbku. Kenapa para ulama mengatakan kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan aku mohon ampunan bagi kalian sekarang? Sebenarnya bisa. Tapi Nabi Yakub alaihi salam mengatakan saufa aku akan mohon ampunan bagi kalian kata para ulama Nabi Yakub ingin mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur. Itu Nabi Yakub menunda permohonan ampun istighfar buat anak-anaknya yang telah berdosa kepada Yusuf alaihi salam ya, mendzalimi adik mereka. Dia tunda di waktu sahur. Karena itu waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Setiap saat kita beristighfar, tapi ada waktu-waktu spesial yang kita dianjurkan untuk bertobat, beristighfar di antaranya di waktu sahur. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan, kepada para pemirsa, kepada ibu-ibu ya Al Azhar ya. Jangan lupa ya. Kita sadar ya kita ini banyak dosa. Ya ibu-ibu siapa di antara ibu-ibu yang kemudian mau wanita soleha, tidak pernah mengangkat suara kepada suami siapa di antara ibu-ibu? Tidak pernah banyak nuntut kepada suami, selalu taat kepada suami ya siapa apalagi zaman sekarang ya. Oleh karenanya kita masing-masing sadar, siapa di antara ibu yang merasa sudah mengurus anak dengan baik ya. Amanah dari Allah sudah ditunaikan dengan baik atau anak, anak masih dibiarkan ya. Kita sadar kita banyak kekurangan. Oleh karenanya waktu yang paling indah untuk beristighfar meskipun setiap saat kita beristighfar tapi waktu paling dituntut adalah di waktu di waktu sahur ya.